6 ruko dan 2 mobil terbakar di Pekanbaru, Riau. Ya, diduga genset yang meledak menyebabkan kebakaran yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah tersebut. Kebakaran terjadi di komplek pertokoan di Jalan Imam Munandar, Kamis petang. Menurut saksi mata, api pertama kali berasal dari ledakan sebuah genset di salah satu ruko. Api yang muncul dengan cepat menyambar tabung gas serta satu unit mobil yang memperparah kebakaran. Petugas kebakaran yang mencoba untuk memadamkan api juga tidak bisa berbuat banyak. Khawatir ledakan kembali terjadi dari dalam ruko. Api baru bisa dipadamkan 4 jam setelah kejadian oleh petugas yang beraksi dengan 8 mobil pemadam kebakaran.